Bismillahirrahmanirrahim Qala al rahim ta'ala ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amatana bi wa wa rahmanir bi barakatihi Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. wa rahmanir rahim wa cerita rahim wa bin Mubarak. An Wahib bin Al Warad An Salam bin Bashir. Anna Aba Hurairah saat temani Abu Hurairah. Iku baka mular Sopo Abu Hurairah fi eng dalam sakite Abu Hurairah. Di sini ini yang dibahas sakitnya Abu Hurairah berarti sakit menjelang kematian ya, orang sakit biasa loro pilek orang sakit sakit yang menjelang kematian Fakila maka capake ucapake apa ma utai apa iku yubki nangisake apa maka ing panjenengan begitu Abu Rairani sakit menjelang kematiannya beliau menangis kemudian ada yang tanya wonten napa Imam Abu Rairah kok jenengan mular Kala dosa Abu Rairah ma abeki. orang nangis semua engsun ala dunia kum engalase ing ngatase donya sira kang iki dina kang hadir ala dunyakum ing ngatase donya sira kabeh hadi rupane iki dunya kang hadir kok dina rupane iki dunya kang hadir aku kurang nangis melego dunya iki Mergotin ninggal dunia ini Walakin ala bu'ati safari, tetapi ini nangis ingatasi adai lelungan engsun. Walakin ala bu'ati safari, tetapi ini nangis ingatasi adai lelungan engsun. Jadi orang mati itu, tidak hanya mati terus selesai gora kadang-kadang ada orang yang beranggapan duutangake Di bunuh diri benang wis leren urusane malah sing ngeri mana iku ono sing bocah durung wong kaya sambar sekolah bunuh diri lho iku perasaan ini nang beres nang beres urusan oh tidak nah ini orang mati itu sebetulnya perjalanan jauh karena apa setelah mati nanti ada bangun dari kematian yaumul taksi, hari kebangkitan maring uno terjadi yaumul mahsyar Ya, orang dikumpulkan di padang namanya padang mahsyar mari ngono sik lewat siratal mustaqim mari ngono sik dihisab dihitung amali. ya dihitung terus sidang di depan Allah Subhanahu wa taala ditakoni pegawe apa umurmu bondomu tekondi di pok ilmumu wis amal nopo durung lo ya nek wis di khisab. nah kemudian baru jalan untuk melewati siratal mustaqim penentuan itu neraka atau surga kalau tidak selamat yo mampir neraka dhisik ya ini ku iman wongku islam hmm. nek dosa akeh durung ngapura di ngapura Allah yo dirsi dhisik mampir rokok di supaya entek tuh soalnya kayak melabuh ada orang yang langsung surga ini jauh perjalanannya itu ya, makanya kita berdoa pada Allah mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ahli surga Allahumma amin Aku nangis iku mergo apa? Orang mergon ira. Ora mergo ninggal donya iki, ora mergo ninggal omah, ora mergo ninggal harta benda. Yang saya tangisi alangkah jauhnya perjalanan saya yang akan datang ini. Wis adoh sing tak tempuh wa qillati lan sedidi esangu ingsun sedidi esangu ingsun ini orang kok duwe tapi ibadah sing diterima Allah ini sohabat ini loh wis ahli ibadah Yo, ya. sek rumong so sangu esangu apalagi kita orang biasa ya. Berarti begitu jauh yang akan saya tempuh. Tapi alangkah sedikit, bekal saya. Bekal saya itu apa? Yo amal ibadah saya. Berarti susah. Wong sing alim-alim, Wong sing ahli-ahli ibadah itu malah. Ate sedoku susah. sangu cukup apa ora mergo ngertine atene menghadapi beberapa kesulitan tadi wa an nilasaktaman yang seniko amsaytu manjing sore sapa ingsun fi su'udin ing dalem munggah besok aku bakal munggah munggah nang siratul mustaqim di gambar no sore guyo lungo ne esok Tekone sore mati ne esok nah terus saking saking lamanya di perjalanan itu seolah-olah sampai-sampai sore saya naik ke siratul mustaqim wa mah batu tawing gontemurune esok ekalajan naten ing ngadase swarga au nar utawa neraka nek wis munggah shiratal mustaqim nanti jatuhnya ya tinggal dua pilihannya kalau enggak surga maka neraka fala adri mongko ora weruh sama ingsun ayyuhuma ing endi-endine jannah au nar yuk khodu ta terapi tatrapi ya, dan ta dan alap apa bi kelawan ingsun maka saya nggak akan tahu apa di surga apa di neraka saya dijadikan oleh Allah ini makanya wong biyan itu nek pujian itu ya Cilikanku ku tak eling-eling yo bener wong ku nek pujian. Saiki areng-areng gak tahu krungu ngono pujian sing ngene iki sing. Ana pujiane wong biyen nek cilikanku biyen niku. Ojo bunga ana dunyo mala eka lira lirik marang siro oh, kita ini selalu diawasi oleh malaikat jurupati siapa itu malaikat Israel oleh yang lire malaikat arep jabut nyawa siro lain jabut angenteni we kang mo lamun mati lamun bejo sia iku munggah suwarga lamun si siro iku teman taman mleburokka ko. oh, wong kono pujiane yang ngiing no supaya kita tunangtunya tidak enak-enakan supaya eling nek besok bakal ada akhir yaitu neraka atau surga Warawalan wis nyritake sama Ibnu Sa'din an Abi Salamah bin Abdurrahman anna wa ing sak Ibnu saat temene Abu Salamah kudha khala wis mlebu sama Abu Salamah Ala Abi Hurairah ta'in atasih Abu Hurairah. Wa wa halu Tabu Hurairah kumaridun wong kang lara. Ini orangnya jelas ini yang soan. Jadi ada orang namanya Abu hu Salamah bin Abdurrahman. Iki soan kepada sahabat Abu Hurairah yang waktu itu beliau sedang sakit. Fakallah mengkodawu sabu Abu Salamah. Allahumma ya Allah, isfi kulo aturi marasakan panjenengan Aba Hurairah tak ing Abu Hurairah. Ya Allah, itu ngani wong nyambangi loro. Dawai Abu Salamah. Ya Allah, kulo aturi panjenengan marasakan sahabat Abu Hurairah. Allahumma shfi abahu Hurairah ta. Allah ya Allah. Isfi kulo aturi marasakan jenengan abahu ing sahabat Abu Hurairah. Ini kamu tulis di pinggirnya penting. caranya nyambangi wong lorong Nah, orang wong loro pak sambangi terus orangnya aku tunggak no Paling Allah sehat. Ongke, oh, Allahumma sfi maradoka. Ya Allah, kalau aturi jenengan, akan datang tiang engkang sakit meniko. Faqala mongko dawu sepua buhu roiro Allahumma ya Allah, la tarji, Ampun balik jenengan, ni engkulo. kalau ada sewa Abu Hurai Abu Salamah, Faa ada mongkom baleni sopo Abu hurairah Ha ing Allahumma latarji'ani tarjiani kelawan rong ambalan. Tadi didongakno karo Abu Salamah yuluh اللَّهُمَّ اَصْفِي أَبَا Ya Allah, mugi menjendenkan paring waras dengan Abu Hurairah. Neda jawaban Abu Hurairah gini, Ya Allah, pun bon kersanai kusti'i kulo, sedama wan, pun bon diwarasakan kulo. Kulo aneh itu ya. Itu waras malam, mau balik urip Hehehehe. <laughs> Mereka apa? Mereka amale wes akan nanti yo mati yo wes. Hmm. Fakola mongko dawu lahu maring Abu Salama sapa Abu Rayro Abu Rayro. Ya Abu Salama, eh Abu Salama. Ini stato ta lamun kuwaso sapa siro anta muta ngiato mati sapa siro. Anta muta ngiato mati sapa siro. Famut mongko mati yo mengkong mati siro ini aku orang ngono ini abu salama sing dung anu aku waras doa mengkone iso mati nang wae ojo waras mana jadi artinya di sini adalah Abu Hurairah itu ya berarti sudah siap menghadap kepada Allah. Cuman sebanyak apapun sangu bekalnya untuk menghadap Allah itu masih merasa sedikit saja. Fawalladhi mengkodemi zat nafsu abi hurairata kang utawi awai abu hurairah iku biyadi ing dalam kekuasaan alladhi. Layu shikanna yakti temen Yaktipar temen ayatiyan ing yen teka al ulama ing ngatese ulama layus ikana tipar temen opo, ngono faile apa ayatiyan yen teka al ulama ing ngatese zamanun mongso Ya kunu kang ana pa al mautu mati ku ahab baluweh disenengi ila ahadi maring salah siji ne ulama minadzhabi bang emas al ahmari kang abang minadzhabi tinimbang saking emas al ahmari kang abang lho emas iku biasane piye emas berane kuning ya bagi okay, emas kok abang, emas yang luar biasa. Berarti emas yang luar biasa, artinya yang paling mahal. Nah, kata Abu Hurairah, sungguh nanti akan datang suatu masa. Kepada para ulama, di mana masa itu kematian bagi ulama itu lebih dia senengi daripada hidup yang di situ berkelimang harta. Mereka wong ulama ingin duwe ilmu ngerti endi sing haram di sing halal. Nah wis haram wis merajalela ndak mampu untuk mencegah kan terus bingung ulama ini. Oh. nah wes bingung kan terus wis pengen mati ya ilang ngono akhirnya. Aulaya usikanna utawa iktifarat temen apa ayatiya yen padha enteteka alanna sing atase menungso apa zamanun mongso ya teka sebab ar-rajulun lanang kubral muslimi ing kuburane wong Islam tapi fayaqulu mongko ngucap sebab ar -Rajul. wadat tu demen sebuah yang sun anni yang sak temani yang sun iku wong kang kabari wongkang iki kubura atau sungguh sudah dekat suatu masa di mana masa itu orang Menyambangi kepada kuburannya orang Islam, itu orang yang sambang mengatakan, "Aduh, alangkah enaknya yang mati di sini saya." warawalan wis walau walau malikun imam Malik anil makbari walau makbari walau 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 malik walau 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 al makbari al makbari Dewa sabak Abu Hurairah, Abu Hurairah, Fi sabak ing Hurairah, kekangseto Abu Hurairah, Allah sabak Kang Hurairah, Abu Hurairah, kekangseto sabak Abu Hurairah, doa terakhir Abu kematian sahabat Abu Hurairah, kekangseto Allahumma ya Allah Inne satemene kula iku ukhibu demen sapa kula lika akak ing panggih panjenengan. Ya Allah, saestu kula remen panggih panjenengan. Iki jenenge wong iku ya rumongso nek sing disembah iku Allah. terus wis berlama-lama beribadah berlama-lama mengabdi kepada Allah akhirnya dengan mati itu merasa senang karena akan bertemu dengan yang di sembah yang diikuti ya Allah kula remen saestu panggih panjenengan fa akhibbakul demen panjenengan Li kok i eng ketemu kula. Nek sing kula sih se. seneng HS tu mangke njenengan. Lah niki sing njenengan iki sing kula ajeng-ajeng seneng kula. Oh, long cinta. Yo harapane apa? Diterima cintanya. Ditolak mana tahan. Warham -warham. Ini kepengin ketemu Allah merga seneng bae Allah. Ya kepingin Allah juga menerima cintanya Abu Hurairah. Ditolak yang mana tahan Warawalan wis nyeritangkis apa Ibnu Sa'adin Ibnu Sa'ad an Sa'idin sangka Sa'id Kala dawu sopa Sa'id Lama nazala Nalikane wis temurun bi Abi Hurairah Taklawan Abu Hurairah apa al mautu mati? Kala mongko dawuh sapa Abu Hurairah. La tadribu aja masang sapa sira kabeh. Iki ya, ngantuk lho. Ya. La tadribu iki nek amung ngantuk pamanane aja gepuk. Enggak hmm, selamanya bahasa Arab ya ndoroba bermakna gepuk ya, itu. Lata ribu ojo masang sapa sira kabe Ala keberi ngatasi kuburan engsun, fustoton engke kang gede Tadi Gak kepengin beliau tuh dihormati pada waktu meninggal terus warganya nyiwoke masing gede Ya wala tatabi'an aja ngenotake sirani ing kelawan geni. Yo, maksudnya itu kan zaman dulu kan enggak ada listrik, zaman Nabi itu. Belum ada listrik, wong celianku wae durung ono listrik kok. Tadi aku nek sore iku masang lampu strongking ngono. Oh Omahe oh wong-wong wis lampu lampu apa? Lampu oblik. kamu nggak menani oh, saya masih menani saya masih waktu sekolah SD MI saya tuh SD kemudian MI kemudian di sendang itu SD dulu terus MI terus mondok di sini MI lagi baru mualimin oh, no. nah, itu waktu saya masih MI itu bapakku ditugasi nek sore masang lampu setrongking supaya apa? padang Wah, ini yang ngono, imang sudah itu, awak mau aku nikmati. Wes gak usah masang-masang kemah, masang-masang nek pian kemah. Yo, saiki apa? Terop, gak usah masang-masang terop. Kain lampu sing padang ora usah. Fa iza hamaltumu Maka ing dalem nalikane padha nggotong sapa sira kabeh. gotong genjong matu wong mati lak iso mlaku dhewe to ya pan digenjong nek no pendosa so. no so, digenjong digotong fa idza hamatu ing dalem nalikaning gotong sambah sira kabeh ni ing ingsun fa asriyo cepet-cepet to sapa kabeh ne wong biyen maani mengko gancangano mengko gancangano sama sira kabeh wong saiki cepet-cepet to dadi aku nek wis mati nang diramut nang didusi nang dikafani nang disolati nang digotong nang cepet dikubur oh, memang wong nek mati kuwi sing apik nang cepet dikubur ngono. Kenapa kok begitu? Fa in akun lamun ono sapa engsun iku solihan wong soleh. Karena aku kalau orang soleh. Tak tuna namo koneka ake sebab kabeh biklawan ingsun ila robbi maring pangeran ingsun. Karena kalau orang yang mati itu orangnya soleh, maka agar cepat ketemu Tuhannya ketemu Allah ngono oh benang oleh ganjarane ibadah mangane sunate nikmati nang cepet dikubur makanya ada di kitab ya ada di kitab nasoil ibad yang ada itu ada ya sesuatu itu yang lebih bagus adalah segera nang dicepet-cepetno aja ditunda-tunda no satu apa tobat sangkat dosa cepetan tobat iku aja kok diundur mati nomor loro apa nyaur utang ndek utang nang sauren aja ditunda-tunda wis ndek duwe ge nyaur ditundae yo sana yang diutangi nek janji saulan yo kudu saulan wis duwe duwe iso nyaur gak disaur saur sampai setahun wah itu dosa itu mereka apa nulayani janji dua menyakiti hatinya orang yang memberi hutangan siji tobat sangka dosa loro nyaur utang telu nyugui tamu nah, tamu pertama neng cepet langsung disugui unjuan sugui jajan oh, aja ngomong sampai tamu ini mulai gak ada jajan ini belas gak ada ngobain ini belas tamu ini ngeremeng ngomong-ngomong tok ada apa-apa nih Oh, tamu langsung disugui langsung diparingi unjukan cepat 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 maringi unjuan tamu nomor piro san siji nyaur utang topat tobat telu nyuguhi tamu papat mengawinkan ah, anak kalau sudah waktunya waktunya dirapik no jadi tunda-tunda sakno no. nah termasuk ini kalau ada orang meninggal nang segera diramut nang segera dikubur kenapa kok segera dikubur ini kalau orangnya itu soleh maka agar segera mendapat pahala yang dia harapkan dari Tuhannya. Tapi wa in akun lan lamun ana sapa ingsun iku ghairu dzalika sak liyane mengkon-mengkon salihan fa inna ma huwa mongko aning pesene utawi fa inna ma huwa mongko ang mesne utawi nah, balik neng ngone bali maneh Abu Hurairah iku saepun suwiji wiji tatrahuna kang buang sapa-sapa kabeh hu ingsek buang-buang anriqabikum sangka pira-pira pundak sira kabeh sangka pira-pira pundak -pira sira kabeh. Maksude iku wong mati iku sing apik nang dikubur supaya apa nek wonge amale saleh ben cepet nampa ganjarane sing dilakoni ben cepet ketemu Allah sing diharapkan. Sebaliknya kalau orang mati itu kok amalnya jelek ben omahmu ora Panggonan wong sing, apa? amale, apik dan keluargane cepet nang ditinggal wong sing ora, apik ngono lho ngono wong ku nikmati sing apik nang cepet di luma, semoga luma, kita semua termasuk orang yang luma, ngono luma, ngono Khaufus sahabati utawi iki ku bahas para sahabat utawi kikum bahas bahas ini para sahabat minallah saking Allah taala Man utawi wong iku taamala angen-angen sapa man ahwala u uh, ahwala sahabati ing pira-pira tingkae sahabat Maksudku kok orang tuh kalau mau berangan-angan, mau berpikir tentang keadaan-keadaan para sahabat. Rodiya muka muka ngeri doni sama Allah Allah anhum sanggoh sahabat. Wajada mongko bakal nemu sepo manhum ing sahabat fi royatil amali. yang dalam no toke amal yang dalam ka amal ma'a goyatil khufi sartani banget deh waddi sartani no toke wedi no toke wedi orang waddi Allah wedi yang amale dhewe deh weh gitu Allah apa orang ngono kepada Allah cinta, kepada Allah siap menghadap, siap mengawuloh, beribadah. Cuman awa edw amale lo di tombo Allah pora itu takut. Wanah nutawi kita jamian halis kabian iku tak yang dalam antara pepeko. Kamu tahu pepeko? Sembrono, Iku bana takasiri yang dalam antara ini, sembrono. Ini orang bian pepeko. Balik tafriti bahkan untuk balik pepeko wal am ngeroso aman. Sohabat itu sangat takut kalau amalnya itu tidak sesuai perintahnya Allah. Nah, tapi kalau kita ya semuanya saja ya itu yang banyak sembrono ya, sembrono dan merasa aman tapi ya, lebihnya gak merasa aman jenenge wong subuh kok kodok bolak balik ya. subuh kok kodok bolak balik naudzubillamin lalik kadang-kadang mumpung perainan nong omah bengi di tok tok no oleh HP nan oleh telok televisi tangi jam songo akhirnya takon ni ibu eh sebab ngapa nak gitu ha to bu mu, subuhmu yo campur bu campuran yo duha yo subuh lo tek ngono ku bolak-balik naudzubillah min dzalik ku jangane sembrono yo sembrana siji sembrana luruh rasa aman ngrasa aman uga wedi ambek dosa gak ngomongsa wedi ambek siksaane Allah coba kamu lihat ini fa hadzassiddiq mongko tawe iki iki Abu Bakar As-Siddiq wah iki pol iki sahabat sing paling dhuwur iki Wong sing paling mulia kanjeng Nabi. Ngi soalnya kanjeng Nabi Abu Bakar, lo kan? yo ya notok nih. Saya pernah membaca di kitab Ikhya Ulumitin itu ada keterangan ande kata amalnya orang Islam sedunia. Satunya loh dibanding be amalnya Abu Bakar itu se insah luweh akeh amali Abu Bakar. sangking saking mulyane Abu Bakar As-Siddiq. Yaqulu ya iku dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq watitu demen sapa ingsun. Ani ing satemene ingsun iku sa'ratun rambut Fi jambe abdin ing dhalem lambunge kawula mukmin ing kang iman. Aku seneng nek reti rambut wis dijabuti umis kok apa-apa. Nek menungso mati isih ana, se ana alam akhirat, se ana swarga to neraka. Tapi rambut nek no lambunge wong iman ya wis dawa dicabut mesti gua serana urusan apa-apa padahal orang sekelas Abu Bakar Asyidik yang begitu hebat amalnya Zakarawis nuturhu ing hadis ini Huing. ing Sidik ini Sahabat Ahmad Imam Ahmad An Abi Hurairah Ta Abu Hurairah Tadi sahabat Abu Hurairah itu Menulis Perkataan sahabat Abu Bakar Aku seneng, tadi rambut no lambungi wong sing iman wis aku nek gede dawa dicabut wis gak ana apa-apa diobong nek kakean gak diopong di gua ngono seneng aku nek ngono wis gak ana apa-apa gak ana urusan wa hmm, dzakara nutur sama Abu Hurairah liru wa dzakara lan nutur bener lan sama Abu Hurairah anu sangka Abu Bakar As-Siddiq aidun halim Anna wing sak temene Abu Bakar as iku kana ana sapa Abu Bakar As-Siddiq iku yumsiku ngeker ngerti ngeker menahan sebab Abu Bakar As-Siddiq bilisan iklawan lesane Abu Bakar. kelawan ilati Abu Bakar. Layak waya ulun dawuh sama Abu Bakar Hadha utawi iki ki utawi kiki ilat iku Allah di suwici wici auroda kang neka aga po Allah di ni eng eng sun almawarida eng pira pira gontu meko kata Abu Bakar lesan inilah yang menyampaikan saya ke tempat-tempat ya yang tergantung isinya kalau isinya itu ucapan yang bagus-bagus baca Quran apa zikir baca sholawat, maka akan mendatangkan aku ke surga sebaliknya kalau lesanku ini membawa saya kepada hal-hal yang maksiat rasane apalagi berbohong, apalagi mengadu domba ya inilah yang akan membawaku ke neraka nah, makanya dicekeli ini sani, ya dicekeli ditahan supaya tidak apa mengajak ke neraka Wakan akno sapa Abu Bakar iku ya nangis sapa Abu Bakar kasiron hale akeh. Ya, nangisi nangisi dosa. Ora nangis gak duwe duit Wa yaqulu lan dawu Abu Bakar. Abeku nangis sira kabeh. Fa ilam taku maka fa ilam tabaku maka lamun ora bisa nangis sapa sira kabeh. Fataba Fataba Baka ya Tafa ala tabaka Tafa ala ya tafa tabaka Wa ya tabaka nah, Mari ngono terus Tafa al tabaka Ngono ya Tabaka 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 Fa ilam tabaku kumokong lamun ora bisa so nangis sama siro kabe, fataba kau mongko amriyo atau merti mertiyo nangis sama siro kabe. Wakana ono sopo abu rairo, sopo abu bakar as asidik, iku ida koma yang dalam nalikane ngadek sama Abu Bakar as-siddiq Iki mau aku saya mikir nek tafa ala tabaka tabaka tabakaya tabakau ono. Oh, tabaka tabakaya tabakau fil mati tafaala ni amar tabaka tabaka tabaku oh iya bener fatabaku ngono iki fil amar ini. tabaku mongko amreya to merdi-merdiya nangis apa sira kabeh kowe iku nangisa mergo dosamu eling-elinga dosamu nanang isa merasa menyesal merasa bertobat neka isa nangis ditangis tangisno ngono tangis no. Tangiso, ya Allah ampun Gusti dosa ya Allah eh kanange sitangis tangisno tapi ya dhewean ojo ngarepe wong akeh narpe wong akeh malah kepingin dilem wah hebat nek ndonga nangis nangis malah ngono kok wis wakana Anas Abu Bakar iku idza qoma ing dalem nalika ning adek sama Abu Bakar ila salati maring salat ka ana umangka kasemene Abu Bakar iku udun kayu arti Abu Bakar kok nek kadung ngadeg salat iki kaya kayu piye maksude nek kayu piye ora ngadeg terus to nah iso mlengkung mergo apa diplengkungno nah, gak mlengkung nek gak diplengkungno lak ngono beliau kalau salat itu lama berdirinya Lama berdirinya koyok pungkungan koyok kayu sing adeg ngene iki, koyok kayu sing adeg iki iso mlengkung mergo dipelengkungno. Nek gak dipelengkungno ya ngadek terus. Maksud iku Abu Bakar ku nek salat iku suwe. Ngadeke lo suwe. Gak keno dhewe salat sing dua cuku luwe. Fatihah kulhu Fatihah cowopet lah ini. Ini orang duha ini orang tahajud ini. Orang fardu ini pemanahnya tahajud. Masalah ngantuk. Nah ini. Nak bedo itu tuh. abu bakar asetik. Jadi digambar no. Ini kadung sholat ngadek. Sholat itu koyok kayu. Gak rokok-rokok. Itu loh. Kena apa min khasyiatillahi krono saking wadi Allah Azza wa Jalla. Eh, yes, yes. ayo. Monggo niru. Saya itu ya. Baru-baru ini mendengar seorang kiai yang berdawuh. Tadi aku saja ini besuwe didawih, Tapi aku saat ati ini agak terketuk ter ter hati saya. Saya dulu itu tanya pada Mbah Yayi, mufit guru saya. Mbah Yayi, kalau pada nyewun perso datang jenengan, apa? Mbah Yayi, apa? Tiang ini ku, Quran ini pun ini ku sakit lancar ini ku. Apa dongonya? Kalau no ada notawi kana dungone pokoke kewendres sing akeh iku engko Quranmu lancar Quranmu kajogo lalu luwe awakmu iku supaya berusaha berusaha Quran iku digawe salat digawe salat dadi suwengi oleh sajus ya, sedina suwengi ku sak jus tuhane perang oh, lempir apa telung lempir apa lempir kota perang lempir kopri abak diae perang lempir Oh, iso wah ida bahaya iso wah, abad ini iso yo bengi tahajud nuku sak jus wabot iki abot ndewek yo ya. ndewek abot Iku wis di nah, Baru-baru ini saya dengar keterangan Ada seorang kiai Yang dawe Wong iku Besok dino kiamat Iku nina endunya Apal Quran Iku besok kiamat Dites mi Allah Dites besok Awak munak dunia, jadi bawa apal Quran. sih mau iki. Wis sama Allah ku besok. Ya Allah, besok iso maca apa Besok iso maca apa ora, iso hafal apa iki lo. Ya. nek dititah Allah, dititah Allah. Besok iku gak iso maca nang ngarepe Allah. Iku diparingi Allah. Ayo, atine sedheku lali Qur'ane. Naudzubillah min laning yo laline koyo werna-werna mergo kaken penggawean ayo mergo gak tau deres mergo lara-larane nemen gak so deres akhire mati ku lali naudzubillah saya itu mendengar dawuh dari Bu Nyai, bu Nyai. Ismah. ayo jadi saya dari istri saya istri dari bunyai bunyai kudus istrinya mbah ya nuha bunyai dari mbah tulah mbah Dula itu ayahnya itu tahu wong niku nek duwe apalan Quran nek dititah Allah nek di kodok Allah dipasti Allah dadi wong lali Qurane iku diparingi Allah pekerjaan sing pekerjaane ku ndadekno kesibukane akhire Qurane ku lali naudzubillah min dzalik dadi mangane kita kudu usaha usaha piye ben Qurane ora lali makanya beliau kepada istri saya itu tahu. awakmu ben gak lali Qur'anmu ne atene turu siji maca ayat kursi Ne wis mari maca ayat kursi maca inna fi khalqis samawati wal ardi waktila fil lani wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri ila akhirih kok justru loro kok lho iku turu supaya diparingi Allah besok nalikane atine mati Qur'ane gak didadekno ilang sehingga nanti menghadap Allah masih bisa membaca Al-Qur'an yang telah kita hafal. Lah, termasuk usaha ben besok nalika Allah iku gak lali. Iku salatmu supaya gawe Quran sing wis mau Jadi sholat itu diusahakan membaca Al Quran yang telah dihafalkan. mergo opo, Merga wong madep Allah ku sing paling, ya, sing paling dekat itu adalah apa? Sholat. Mendekat Allah yang paling dekat itu sholat. Halik, kamu mendekat Allah berupa sholat. Kok kemudian yang kamu baca hafalan Qur'anmu. Itu seolah-olah kamu tuh minta pada Allah. Ya Allah. Kulo niki itu datang jenengan nyun. Supados Qur'an kulo niki mangki sakit kulau waos. Nalikani madep datang jenengan dan akhirat. Ini andunya ku mulai salatku madep madhep Allah. kita ya, terus jo no, siji, wis ora usah dijatah. Saat jus pirang dino, Yang penting wis dimulai jus siji. Mari no, jus loro terus. Ku namanya di dunia sudah menghadap Allah membaca Al-Qur'an dengan hafalan besuk dina kiamat madhep nanggone Allah maneh ya ayo kowe bena dunya jari wong apal Al Quran wacan saiki lho wacan saiki lho iki lho iso maca apa ora dhewe nanggone Allah pas madhep Allah lha ini nah iki supaya iso besuk maca nanggone ngadepi Allah marep pas suan nanggone Allah nanggone akhirat ya, iki conto niki latihane nok dunya nalikane madep Allah berupa apa? Salat wis dimulai maca dengan hafalan. Ya. ini sampean nang pondok kan akeh nganggure. Opo Umbah-umbah yo ya. ora. Ya, umbah mau piro. Ono ngene omah lak bantu ibuke. Eh. Ono tamu apa maneh ngono. Anak pondok lak gak ono apa-apa, wis mau ngaji. yo. Wong nak pondok mau ngaji, apa nek mari ngaji. Salat, wiridan, mangan, turu wis iku. mumpung masih longgar waktunya, belum punya suami, belum punya istri, belum punya anak, diusahakan salat dengan Al-Qur'an. Ramadan, traweh, oh bagus. Cuma nih Ramadan ini nek sak jus tarawih iku kadang-kadang mergo nguber supaya nang cepet mari. Dadi akhire cepet-cepetan macane. Ngono lho. Wah 20 rakaat iki sak jus e. Ben nang cepet akhire mocone. banter. Ya nek gak Ramadan ya duha meni rong lempir ya utawa petang rakaat sak halaman iki kan Mocone kan tenang-tenang, tenang-tenang. Jadi akhiri Quran ini tartil ini. Ini jadi ini gambaran sahabat Abu Bakar itu kalau sholat seperti itu. Nah, makanya yang di rumah-rumah itu yang belajar di rumah. ini kan lama ini dua bulan di rumah. Ini kuis sambatan. Ono sambatan yang ibu um mali santri. Ono apa buan aku kok tenggiri yo. HP nan mawon terus Qur'ane jarang-jarang. Iyo mana omahku gudhone akeh, gudhone HP, gudhone TV, gudhone apa? Turu. Dadi nek Qur'anku sing kudu sing prihatin. Enggak main-main lho, aku wis bolak-balik ngomong. Wong ngapang lo Qur'ane gak main-main. Yo, sak Qur'an 30 juz lho. Nek jero

Mau ulang merkawi terus. Gak apa-apa ini Tapi ini Quran. Ini Quran. Ilang. Na'udzubillah min. Dhalik. Aku is balik. Nyampe nang sampeyan. Yuk kanggu aku diwi yuk sampeyan. Kanya Nabi ku dawuh. alaya ummati. Aku dituduhna Allah. Waridot alaya dhunubu ummati. Aku oleh Allah ditunjukkan dosanya hamba-hambaku. Falam aradzam ban azuma min rajulin utia ayatan min ayatul Qur'an summa nasiyah. Maka tidak pernah aku lihat dosa sebesar dosanya orang yang hafal satu ayat dari Qur'an kemudian lupa iki min. nih, itu wong ngapal Quran mung Yasin tok ae. Tapi gak tahu terus lali. Nah, iku wis. Tu sok gede. Ngayok napa, Pak? Kulo niku bolak-balik deres niku. Eh. Pak kadang-kadang nggih salah-salah, lupa di sini maksudnya itu adalah wong tahu apal Quran oh no. terus banjur dersemana iku koyok pertama ngeloh gue jenenge lupa lupa betul gue jenenge saking suwene gak di terus lali dengan membak membuka Quran delok titik wis eling mane? delok titik wis eling mane? itu itu tidak wa kana wa atalan teko sapa Abu Bakar pito iren kelawan manuk faqala ba mengko mulak malik sapa Abu Bakar hu ing maksudnya itu Abu Bakar itu memiliki burung ya burung sing wis mati ya, di burung hasil buruan gitu wis dibeleh putih cekal cekal bi Abu Bakar As Siddiq summa mongko kari kari tau sama Abu Bakar masih ora orang buru apa min soidin kewan buruan wala kutiat lan ora dipotong apa saja ratun wit-witan apa saja ratun kayu min saja ratun wit-witan jadi podo lafate tapi mergo naki karo berarti gak podo sing arep apa saja apa sajaratun kayu min sajaratin sangka wit-witan illa bima dhayyat kejaba sebab oleh nyak-nyakake kejoba sebab oleh nyak-nyakake apa opo, sapa apa sajarah minat tasbihi sangka tasbih sangka tasbih apa tasbih iku maca subha apa maksudnya, maksudnya ku, Wong kok kober buru mano, kok ono Wong ngetok kayu wit witan, ono Wong kober ngetok kayu wit witan itu berarti waktunya disia-siakan, sehingga karena dia berusaha memburu hewan buruan karena dia karena memotong kayu dari pohon akhirnya meninggalkan membaca subhanallah padahal moco subhanallah ku kode kan nih. saya gak kerasa saya iki besok nih mati nih es kiamat nih es ngadep Allah gak kerasa ya Allah kenapa lambi ku kata tak moco tasbeh kok tak nyanyian ketun besok Ya Allah, aku kok lambe gak tuh tak gimo kalimah kalimah toyibah tak ngomong ya sih gak ada manfaatnya. Besok ketun doyaat nih siakan waktu untuk beribadah. Falam mahtabura mukunalikane wis sekarat pati sopo Abu Bakar. Kau lamu kau tau sebabu bakar lia isya, lia isya, ya bunaiya tuhe, anak wedo ingsun. Ini saatamu naik iku asabtu nganani sabo ingsun. Iku asabtu nganani sabo ingsun, min mal muslimi nasyongkobondoni wong-wong islam. Hadihil abaa ata ing iki kemul. wahari lekila balan iki Ikiki kom baskom. iki kibas kom an iki kawulo fa asri mongko cepat cepat to sobo sirawatun bihi kelawan Hadilah abaa. Ah. ila ibn al maring khalifah ya ibn al maring Umar bin Khattab. Ya, maksudnya ini beliau kan ngerti kalau nantinya akan meninggal dunia. Akhirnya dia ingat kalau masih memiliki kemul, memiliki baskom, memiliki budak dari hartanya orang-orang Islam. Wes balik noai. Hei anak Waisa balik menanggungnya Umar rey. Besoknya Besok khalifah mengganti aku Ben diwehna wong sa'liani aku no. kuatir katutan lah gampang Berarti beliau khawatir katutan bondone wong-wong liyo Waqala lantau sebab Abu Bakar wallahi demi Allah Lawaditu Yakti seneng sama engsun, ani ing engsun, ingsun iku kuntu ana sama ingsun iku hari sajarota iki iki witan tuk kalu dipangan Opo sajaroh, watu dodu lan dipotong apa ya Allah demi Allah aku seneng dadi wit-witan ini aku manfaati di pangan woi ini gak manfaati dipotong wis apa popo wis rana takoni mungkar nakir gak anu dihisap amalku wakala landa sebab kota jatuh kota dah bala kudu mekoni ingin sun apa anak Aba Bakrin saat Abu Bakar ini ukala dah sama Abu Bakar lain tadi malar mandar sun kamu paham malar mandar laitani kepingin engsun alangkah indahnya saya oh, ya laitani kuntu turoba nah Quran ini wa kafiru ya laitani kuntu turoba. besok di matuang kafir akan berkata wahai Tuhan alangkah indahnya kalau aku jadi debu saja, jadi tanah saja, tidak engkau siksa di neraka. Laitani kepingin, engsuniku khudrotan, ijon, ijon. Kamu tahu ijon, ijon? Ijon, ijon. Ijon, ijon itu daun yang hijau. Khudroh namanya, koyok bayem namanya khudroh kangkung namanya Hudro tak kulung mangani ing ing ada Wabu kewan kewan alangkah indahnya kalau aku jadi bayem atau kangkung dimakan kambing wis beres Wa hadza tawiki iku Umar bin khotob bi Umar bin Khattab Koro amo sabo Umar surat aturi ing surat tur atur. Ila ambala kau tu maring yento. Tu meko sabo Umar. Inna ada barobi kalawakia. Inna ada barobi kalawakia. Inna ada rabbika kasat temanesik so pengiran siro Allah iku la waqi'un yaqtitu mipo fa ka nangis apa Umar wastad dalan banget apa buka nangise Umar hatta marido LORO lara sapa Umar Masya Allah, kok iso ya wong biyan niku dadi maca ayat terus nangis sampai loro kita pernah begitu, enggak pernah. tiwa cawa cotok ae wa'adul lan nyambangi sapa Umar sampai disambangi sakit nopo sampean Umar aku lara mergo maca ayat Quran lho seje aku lara mergo ngombe 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 opo ngombe tuduh aku lor megong ngombe mambu umar ora gerai mergo maca Quran nah kok gerah mergo angen-angen kemudian merasa khawatir dirinya terus nangis terus sampai nangis nate no Wahai dosa sepe Umar lipni maring putrane ibu maring putrane Umar, namanya ibnu Umar. Wahyu tayu maneku fil mauti eng dalam Arab mati. Wahyakah ya kerusaan siradok da leo siro nye leo siro khati eng pipi eng sun Al ardi ingatase bumi asahu menemono Allah ku ayah rahama yentol melasi sama Allah ni eng eng -su. aku ni mati yo es pak lebak kubur yo nak yo kalau sudah kamu masukkan kuburan wahai anakku Abdullah bin Umar bukalah pipi saya letakkan di atas bumi mudah mudahan Allah mengampuni saya merahmati saya semak olam mengolahkan inguk sama Umar Wailu ummi kerusakan Ibu Engsun jibasani orang Arab ono Wailu ummi no way Hakai ilham ya film orang ngapura sama Allah Li marang Engsun salasan kelawan ambal pengteluh Nanti latenya saya tahu yang di Arab Arab ngapura, ini Allah ilam yauviri wailu umi ilam yauviri wailu umi ilam yauviri Suma dia moko kari di pundut sopo Umar ini ada cerita Umar itu kadang-kadang kalau, sendiri. kalau sendirian nangis sendiri kadang-kadang kalau sendirian tertawa sendiri. Ada orang tanya, kenapa kok sambil kadang-kadang nangis sendiri? Cerita aku ku nangis dewi kena opo. Aku biyen saat dulu Islam iku melok tradisi jahiliyah. Wong jahiliyah ku nek anak wedok, iku rumangsa isin. Merasa itu aib. Gak aku pernah punya anak perempuan, masih kecil sudah waktunya bisa bicara bisa jalan saya ajak ke tengah hutan ya, terus saya menggali tanah kata anak saya untuk apa ayah udah kamu diam aja nggak sanggup ngomong, ngomong terus saya gali setelah dalam saya masukkan anak saya ke situ terus saya uruk ya, terus sampai sampai pada lehernya anakku menangis ayah 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 tak tahu terus no sampai hilang suaranya sampai terpendam ya Allah dosaku ya Allah dosaku ampuni saya ya Allah terus nangis ya, terus nangis beliau nanti aku eling anakku aku nangis kegedine ke dosaku dan aku juga kadang-kadang tertawa sendiri karena apa karena saya dulu tuh orang Jahiliyah menyembah berhala. Lah, orang itu punya berhala tergantung kemampuannya. Kalau orang kaya, wah dari emas berhalanya. Kalau orang biasa, dari semen dengan dari pasir. Nah, saya orang miskin, dari saya membuat berhalu dari kurma. Kurma itu saya jadikan berhala. Ada kepalanya, ada tangannya, ada tubuhnya, ada kakinya. Nah, saya sembah di kamar, pagi, siang, sore. Nah, kemudian satu saat saya itu kelaparan, nggak punya apa-apa, mau beli nggak punya apa-apa. Akhirnya saya makan Tuhan itu. Wahai Tuhanku maaf ya. Aku makan kamu kepalamu tak mangan tak pangan lu ya Allah cik gobloke aku mosok mangan pengeran. makanya aku menangis waktu ini aku menangis sendiri karena ingat anak saya aku tertawa karena goblok aku pian wa kana Umar kunyamur liwat sapa Umar bil ayat uh, lawan ayat fi wirtihi ing dalem wiridane Umar din la ini ing dalem waktu wengi fatu khifu mengko nyamarake apa ayat hu ing wirid faya baqa mengko tetep sapa Umar filbaiti baiti ing omah ayaman ing dalem pira-pira dina yu halih disambangi sapa Umar Yah, sambuna modho nyono sapa Umar marindhon ing wong kang lara. Lakana anaku fi waji neng Umar radhiyallahu an garis-garis loro aswadani kang ireng-ireng loro minal bukai saking nangis Loh iki penembek mau ya. tadi sampai nek wajahe kita ana ireng-ireng bekasi tempat mengalirnya air mata. Wakol dosa po ibnu Abbas ibnu Abbas nahumaring Umar. Masoro wis dadaake kuto Islam. Sapa Allah Allah bika kelawan panjenengan al amsoro ing piro piro kuto. Wafatahalan wis buka negara sama Allah bika kelawan panjenengan al futuha ing pira-pira buka negara Islam wa fa'alal agawe sapa Umar terus saiki no Ibnu Abbas ni sahabat matur wahai Umar sungguh Allah telah membukakan pintu kehebatan datang panjenengan banyak negara-negara menjadi Islam barokah jenengan banyak ibu-ibu kota menjadi Islam barokai jenengan kola fakola mukodawa sapa umar waditu seneng sama ingsun demen sama ingsun ani ing ingsun anju selamat sama ingsun la ajra ora ana ganjaran iku maujud wala wizra lan ora ana dosa iku maujud. Aku iku sing penting selamat menawa Dawai Umar. Wis masalah ganjar ketak pikir. Dosa kata pikir sing penting aku kepengin selamat. Donga no, yo selamat ya aku selamat iku enak ora ono apa-apa, ora ono apa, ora ono dosa, ora neraka. Wis iki Umar. Wahadha tawi iki iki kang hadiriku Usman bin Affan Usman bin Affan radhiyallahu anhu kan ana sabah Usman iku idza waqafa ing dalem nalika mandek Usman al qabri ngatasé kuburan ya beki mongkon nangis sapa Usman hatta tabulla saya telas apa lihiatuhu jenggote Usman Isma ngono ya gue. Jadi Osman bin Affan tuh nek lewat kuburan, niku terus mandek, terus nangis, nangis kenapa kok nangis? Eling nek besok yuk bakal melebu kuburan, yuk sampai jenggote gue lu telas saking akeh. Luwe akai ya. banyaknya air mata. Wakola lan ngucap lan dawuh sama Usman lauan anani lamun satemene yen suniku penal janati ing dalem antaraning swarga wanna lan neraka la adri ora ngurus ambo ingsun ila ayatihi ma ring endine janana lan nar yuk maruti perintah apa bi kelawan ingsun aku ndak ngerti kemana nanti apakah surga apakah neraka setenang Satu Utsman itu modho mbek dhuwure mau lah tartu lah tartu lau anani jawab e lah tartu mongko milih sapa ing sun. an akuna ing yen ta ana sapa ing sunikara iku Ramadan pasir Ikuroma dan pasir Qabla an a'lama Yang dalam saat turunnya yang tawar Sabah yang ila ayatihima Maring antintine janah lanar Asiru dati Ande kata aku Melewati surga atau neraka Terus aku ndak ngerti akan kemana aku Tujuannya nanti itu apakah surga apa neraka Aduh Alangkah indahnya kalau aku jadi apa? debu saja. Wahada tawi kikang hadiriku Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bau buka wa buka u lanangi Abu Ali bin Abi Talib bahu fulan wedine Ali bin Abi Talib. Wakanan ono sapa Ali iku statu banget. Apa khofu wedine Ali? minas nata ini sengkorong haram perkoro siji turil amali dawone pengangenangen urip onon jadi angenangen urip onon donya suwe wangku nek di angenangen -angen kan terus banyak programnya engga umi tingkat 3 ku diprogram program begini 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 sek koyok-koyok sekte mati satu setahun kas Akhirnya, ya ibadahi sampai koter ngejar apa yang di angan-angan kan nah iki sing gak oleh iku duwe angen-angen sing dadekno ibadah ikuter, o nah, Lalu kita program itu mah harus punya program. Orang hidup harus punya planning, punya program. Aku besok, piye lo kutundue. Tapi program itu tidak boleh sampai menjadikan ibadah kita ter terlena, ibadah kita ter tertinggalkan hanya mengejar kemauan. Ini asing ah, apa yo? Duwe planning, nah, wes duwe wes pasangan gue Allah pun gusti kalau pasaran jenengan putih sing nah, si ibadah itu pancet. Wati ba ilhawalan manut kasenengan, nah, manut kasenengan. Wong ku nek kepengin melok kesenengan wis mau ngaji. Wong cara hawa nafsu niku ya enake turu, mangan, dolen, ngaji ku wis gak enak. Nah, tapi wong ku nek kepengin oleh ridhone Allah ya kudu dilawan hawa nafsunya. Kala dawu sapa Ali bin Abi Thalib fa'amatul amali. Mengkau anapun utawi suwene ne pengangen-angen warit onondonya fayunsi. Mengkau ngelalai agil patungul amal al akhirata ing akhirat. Lagi mau loh. Mengkau ne angen-angen onondonya -angen warit pesek suwe. Iku akhirnya ngejar kemauannya sampai akhirnya lupa ibadah Nek lupa ibadah itu namanya lupa akhirat. Nek lupa akhirat itu namanya tulul amal. Wa ammat tibaul hawa ana penutawi manut kasenengan iku faya mongko ngalang-alangi apa itiba anil haqqi sangka barang kang hak barang kang bener Wong pun es nuruti ho nafsu ne, Akhirin ninggalno suarko, Ninggalno masa depan alam kubur, Ninggalno maksudnya akhirnya tidak beribadah, Demi besok keselamatannya di alam kubur, Dan seterusnya, Ala iling-iling, Wa inna dunyala sata walat, Teman-teman mengu apa dunya mutabiratan hale mungkur wal akhirat alam satemene akhirat iku muqabilatun madep Ingat dunia pasti akan kamu ting. tinggalkan omae ditinggal duwite ditinggal mobile ditinggal Nah sementara akhirat menghadap kepada kita. Walikuli wahidatin lan iku kedua saben-saben siji banuna ah, utawi piro-piro anak fakunu mongko ono sebo siroka kapeku min abena il akhirati setengah sanging piro-piro anak i akhirat walata gunuh lan ojo ono sebo siroka kapeku min abena i saking pira-pira anak eh dunyo. Apa enggak boleh pak orang cari harta? Boleh. Apa enggak boleh pak orang bekerja? Boleh. Tapi usahakan cari harta untuk ibadah pada Allah. Buat rumah diniati untuk menerima tamu, menghormati tamu, diniati untuk tempat ibadah baca Quran salat salat dengan keluarganya yu fa innal yauma kronos temen saiki dina iku amalun amal wala hisabun lan ora ono itungan amal hari ini di dunia kamu hanya beramal tapi ndak tahu diterima apa tidak nanti akan dihisap dihitung amalnya wakodanan ing dalam um, besok yakni alam akhirat iku khisabun itungan amal wala amalun ora ono amal besok nek wis mati wis alam akhirat hanya terjadi hitungan amal mulak ya, hanya terjadi il apa hitungan amalmu saja dan tidak ada penambahan amal wa hadha tawqikika hadhirku abu turdah abu turdah kana ana sahabatku yaqulu ngucap sama abu turdah inna ashadzama sak temene lu weten wetenine suici-suici mati sama ing sun ala nafsi ing atasi awak dhewe ing sunya mal kiamati ing dalem ayu qala Yang tadi ucapak kali marang ingsun ya abad dardahi abu darda aku khawatir besok di kiamat yang paling saya takut aku dipanggil Allah wahai abu darda kot alim ta teman-teman wis duweni ilmu sabah siro fa kaifa mongko halikoyo opo amil ta ngelakoni sabah siro fima ing dalam swici-wici alim takang wis meruh sopo siroh yang paling saya takuti aku besok di hari kiamat ditanya oleh Allah hai Abu Darda ilmumu untuk apa apakah sudah kamu amalkan ilmumu wakanal onwa sopo Abu Darda ikunya kulung ngocap sepah Abu Darda lau ta'lamu ta naa Lamun padha weruh sapa sira kabeh mak sewiji-wiji antum kang utawi sira kabeh kula bakal ketemu kabeh ba'dal mauti ing dalam sausé mati lama akaltum mako'ati ora bakal mangan sapa sira kabeh to aman ing panganan ala syahwatin krana ing atasinuruti syahwa wala syari betul orang bakal ngombe sebab sero kabeh sarapan yang ngombe ala syahwatin krono ingatasi nuruti syahwat wala dakhal betul melan orang melebu sebab sero kabeh Baitan ing omah tas tadhillu nakang padha amrih ngiyup sapa sira kabeh fi ing dalem baitan wala lan bakal metu sapa sira kabeh maring piro piro nggon mlebu padribuna padha mukun laki sapa sira kabeh sudurakum ing pilebrododo sira tapi niwata bekuna lan padha nang sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase pirpra awak dhewe sira kabeh walawaditu lan ing seneng sama ani ing satemene ingsun niku sajaratun wit ada tukang dipotong apa saja roh summa kalu mongko kali dipangan sapa saja iki ya alangkah indahnya kalau aku jadi apa pon aku dipotong dimakan sudah beres tidak ada apa-apa mudah-mudahan oleh Allah kita diberi barokahnya para sahabat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi rahmati bi-barkatihim wahdinal husna bi-hormatihim wa amitna fi wa Wa Muafatim fitani rahmati فاعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فاعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني استودعك. Ma alam tanehi far duuh ilahiya indah jatiaihi wala tunsinehiia rembal alamin, اللهم اني استودعك ما علمتنيه فرده لي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين اللهم اني استودعك ما علمتني فرده لي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين